Dato' Sri Fadilah juga berkata kerajaan dijangka melaksanakan akses pihak ketiga dalam industri bekalan elektrik negara mulai September ini. Perancangan mengenainya sedang berjalan. Akses pihak ketiga membolehkan pihak lain membekalkan tenaga elektrik jika mereka memiliki pelanggan tanpa perlu melalui atau membeli daripada tenaga nasional berhad. Tarikh pelaksanaannya diawalkan ke tahun ini susulan maklum balas positif daripada pelbagai pihak yang berminat untuk menceburi sektor tersebut. Sehingga mencapai aspirasi negara sifar bersih. Sekarang ini mungkin tidak memadai, tapi the third party access itu akan membuka ruang itu. Pada masa ini kita menggunakan secara kuota sistem. Sebab untuk imbangi antara kemampuan bekalan, pada masa yang sama memastikan kestabilan grid kita dan juga imbangi antara penawaran dan permintaan.